Lur, ini adalah booster alat untuk penyemprotan supaya kabutnya lebih luas jangkauannya. Dan ini adalah dua merek untuk alat semprotnya, sama-sama menggunakan kesemprotan yang elektrik ya kan. Jadi kalau yang manual nggak bisa dia, karena ada arus DC-nya supaya kipas di dalamnya, blowernya itu berfungsi dengan sempurna. Tuh kan kelihatan ya kan, tuh di dalam itu ada kipas blower. Nah, jadi yang sebelah kanan saya itu bodinya bisa kelihatan ya, itu jauh lebih besar, sedangkan bodi yang sebelah kiri jauh lebih ramping atau lebih kecil sedikit. Nah, itu berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh. Apa sih pengaruhnya? Ya, kalau yang bodi yang sebelah kanan ini jangkauannya kurang, tapi luas semburannya lebih lebar gitu ya kan. Jadi dia bodinya lebih besar, artinya jangkauan dia jarak jauh dia kurang, tapi jangkauan luas ke ininya lebih bagus, semburannya lah. Itu kalau yang bodi besar. Tapi kalau yang bodi ramping ini, dia tujuannya untuk kayak pohon-pohon jeruk, pohon-pohon pepaya, kan itu lumayan tinggi jangkauannya, tinggi-tinggi. Nah, dia cocoknya pakai yang model ramping dari mereknya Electric Booster Motoyama. Nah, dia apa aja bonusnya? Sudah terdapat kabel untuk colokan ke supplier elektrik ya kan. Nah, jadi kalau dia bukan elektrik dia nggak bakalan bisa. Ini tuas on off nya ini adalah merek Mahkota, yang ini merek Motoyama. Seperti itu, sama tuasnya sebelah sini ya kan. Oh, jangan lupa like, subscribe dan komen. Makasih.